Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Dan di video aku kali ini, aku akan mengajari kalian bagaimana caranya agar kita dapat mengkompres foto kita tanpa menggunakan aplikasi. Langsung aja kita masuk ke aplikasi Google ya teman-teman. Setelah itu kita klik kompres foto, karena di sini udah ada. Kita klik aja ya teman-teman. Lalu kita tunggu, setelah itu akan muncul dia yang paling atas ya teman-teman, kompres gambar JPG online seperti ini. Kita klik aja. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, ada yang menu JPG, PNG, PDF, SFG, GIF. GIF biasanya yang gambar bergerak ya teman-teman. Ini karena saya hanya punya gambar yang berformat JPG, maka kita langsung pilih yang JPG aja ya teman-teman. Di sini kita ada pemberitahuan, pilih hingga 20 gambar JPG atau JPEG dari device Anda atau share file ke area peletakan, tunggu hingga kompresi selesai. Untuk gambar yang dikompres, baik secara terpisah atau sekaligus dalam sebuah file zip. Oke, langsung saja kita klik unggah file. Lalu kita di sini diminta untuk memilih gambar. Di sini kita jelajahi aja ya teman-teman. Lalu kita akan diarahkan ke menu Drive. Di sini kita pilih galeri. Kita pilih mau gambar yang mana yang akan kita kompres. Oke, di sini aku bakalan pilih untuk mengkompres gambar ini ya teman-teman. Kita klik aja. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini setelah selesai maka kita akan mengunduhnya ya teman-teman. Kita buka. Nah, ini adalah hasilnya dari gambar yang kita kompres. Tidak jauh beda dengan gambar sebelumnya. Bahkan nggak ada bedanya, cuman bedanya di hasil KB-nya aja teman-teman, kilobyte-nya. Oke, jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka sama videonya, dan jangan lupa komen, share, serta subscribe channel aku ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.